Distraction brought to you by Sempega. Oke, kali ini gue akan reaction, cek-cek ya, reaction lagu yang datangnya dari Al Zabran dengan judul Sirik ya. Dan gue lihat banyak banget di Instagram, di DM gue terutama ya, dia bilang, "Bang, lu cek lagu dari miliknya Al Zabran, di situ dia ada nyenggol lu bang, ada lu di diss bang sama Al Zabran." Kemudian sebelumnya juga gue menerima DM bahwa gue di disinggung juga katanya sama Richard Yerusa ya di Instastory. Dan men, sampai sekarang gue belum lihat seperti apa Instastory-nya, sampai sekarang juga gue belum ngecek lagunya Al Zabran seperti apa. Gue nggak mau percaya dulu apa yang dikatakan oleh netizen ya. Jadi men, untuk lagu ini gue pengen denger sendiri ya, liriknya seperti apa. Gue nggak pengen terburu-buru dan istilahnya apa ya, sumbu pendek kayak gitu ya, baru denger langsung ikut-ikutan panas. Kita harus keep it slow ya, harus santai menyikapi segala sesuatu dan lain hal. Jangan sampai kita apa ya, tindakan kita itu terpengaruhi oleh omongan-omongan netizen yang budiman. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa netizen yang budiman ini sangat menginginkan yang namanya bakar-membakar seperti itu. Gua gak menyalahkan itu karena itu adalah salah satu hal yang nikmat. Gua salah satu yang menyukai hal seperti itu ya. Dan ya, mari langsung kita reaction seperti apakah lagu dari miliknya Al Zabran dengan judul Syirik. Let's go. Oke, tapi sebelum itu mungkin lo bisa lihat ya, gua di sini menggunakan chest bag dari Anxiety ya. Lo bisa lihat. Man, ini benar-benar pas banget di gua. Pas fit banget di gua ya. Dan terasa nyaman, selain itu juga memiliki banyak banget fitur yang jelas terlihat di sini, lo bisa lihat. Nih, lo bisa nyimpan apa handphone lo di dalam, kemudian lo bisa mengeluarkan headset lewat sini ya, earphone, lo bisa dengar musik, nelpon segala macam. Dan di sini lo bisa lihat ya, di sini ada port untuk USB, mungkin lo punya power bank di dalam, lo tinggal colok aja ketika mungkin baterai dari handphone lo lagi low bat. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari chest bag ini, langsung aja lo lihat di video ini. Oke, itu yang tadi dari chest bag-nya ya. Kemudian ini adalah dari waist bag-nya ya. Waist bag dari miliknya Anxiety. Silakan lo cek. Buat kalian yang berminat untuk menggunakan ya chest bag maupun waist bag dari Anxiety, silahkan langsung ke Instagramnya @anxiety.id. Langsung dicek. Ayo, mari kita langsung ke Syirik ya, Al Zabran lirik video. Nice. Ini rilis 10 Maret, artinya ya 4 hari yang lalu per gua react malam hari ini. BTW gua kasih tahu ini gua reactnya malam hari. Ayo. Let's go, seperti apakah? Ha 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 ha.
Zabran. Syirik. Ini apa ya, kedengaran agak berbeda dari beat yang sebelumnya Al Zabran ya. Yang sebelumnya itu benar-benar trap banget ya. Ya seperti yang lo tahu, yang dengar, yang buat adalah Trepace Music ya, Om Richard Yerusa. Pasar ini katanya nih tonggurik tapinya. Men, ini baru masuk gak udah suka sama hooknya nih. Apa jenaka, asik, lucu, enak kayak gitu. Katanya dia sirik, karena dia tuh lebih burik. Katanya tonggurik tapi nyatanya dia sirik. Awas tuh my family. Gerakanmu telah terbaca karena memang cari view berhook. Gerakanmu telah terbaca karena memang cari view, oke? Okay? Pung Depu Channel juga terbilang masih new, oke. Okay. Saya datang untuk bantu dorong, kasih naik dengan... Oke, okay. Siap. Jadi dia datang untuk mendorong biar... YouTube-nya, channel-nya makin naik dan view-nya banyak ya. Oke, okay. Gua masih belum tahu ini siapa yang diomongin sama Al Zabran. Dikit candaan balikas jatuh nama baik. Tak perlu makian dan ngomong kosong yang dituang. Orang awam juga tahu kamu tuh cari uang. Okay. Tak ada project lagi atau kamu terancam pulang ke lapangan. Tak ada project lagi atau kamu terancam pulang, oke? Okay. Tadi saya sampai mereka gigit tulang. Kenapa kamu patahkan kapu argumen sendiri? Katanya lagu terakhir jilat udah sendiri. Oke, okay, katanya lagu terakhir jilat luda sendiri. Oke. Okay. Jadi lelaki tapi kurangnya percaya diri. Buat lagu balasan tapi lagu bunuh diri. Oke, okay, nice. Al Zabran. Di kolom komentar tulisannya tapi bohong. Cara bisa dipercaya kampu omongan. Sabuka lowongan, kerja di terowongan. Buat para pengangguran besar di omongan. Satu lagi referensi di Naruto. Otak anak-anak munafik macam Kabuto. Oke, okay, satu lagu referensinya dari Naruto. Otak anak-anak munafik macam Kabuto. Oke, okay, nice. Balas kampu lagu karena saya lagi gabut. Bila torang satu nus, pacek kau jauh di Pluto. Oke, okay, jadi balas kamu punya lagu karena saya lagi gabut sih. Ini lagu lagi gabut aja buat lagu diss dia sih Al Zabran ya, apalagi lagi gak gabut kayak gitu. Bilang tong Saturnus Paceko jauh di Pluto, oke. Okay. Gua gak ngerti line dari ini, mungkin ada yang paham silakan tulis di kolom komentar ya. Paya pilih diksi, kosongkan deskripsi, lirik yang dituangkan semua masih fiksi. Oke. Okay. Kucing paksa jadi musang. Kucing paksa jadi musang, oke. Okay. Kisah kekeringan macam di tanah yang gersang. Okay. Jelas-jelas dalam lagu koya tidak disenggol. Mantan narapidana sekarang mau pamer tongkol. Jelas-jelas dalam lagu koya tidak disenggol. Oke, okay. Mantan narapidana sekarang mau pamer tongkol. Siapa ya? Gue emang sempat reaction lagu rapper-rapper yang sempat di penjara. Siapa waktu itu ya? Yang salah satu legend lagu cinta yang dari Papua itu. Tapi gak mungkin ya Al Zabran ngedis... yang gue bilang tadi ya. Mungkin ada orang lain ya. Please yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Gue benar-benar buta di sini. Mulu bau gigi kuning dia tersedak jengkol. Berhenti bikin distrik kalau cuma andalkan konspirasi. Okay. Anggap lagu ini edukasi. Okay. Jangan kebanyakan masturbasi. Okay. Pap TT jadi hasil lirik yang kau kasih. Bitch. Oke. Bitch. Mungkin anak ini dia tara pernah sekolah, okay. Jadi otomatis otak tuh perlu diolah, okay. Untuk pola macam bola biar otak tara lola. Pasti terlalu bagas, terlalu banyak Coca-Cola. Oke, okay. Mabuk nomor satu, sepaksa buka mata. Campuran kurang bagus, takaran tidak rata, okay. Karena misterius, jadi berani berkata. Kita dibilang miskin dari rakyat jelata. Itu gimana konsepnya itu ya? Gimana tuh, rakyat jelata bilang orang tuh miskin kayak gitu. Men, gua lo paham lah ya. Seketawa dari jauh, baca detek vokal, mungkin baca dingin gau. Tapi kelirik yang dibuat betulkah tidak, sehormat karena kau punya bodok otodidak. Oke. Okay. Sekarang kam bela kam punya magar fegal yang kapal apan. Ya, gua tahu Marga Fegal ini ya, salah satu member dari General Petrok. Ada yang membela Marga Fegal, siapa ya? Gua masih ini ya, masih nggak tahu nih siapa yang didis sama Al Zabran. Pencuri ban dalam bekas di bengkel. Kalau cuma pencuri ban dalam bekas di bengkel, oke? Okay. Di komedi kas bengkel sama lawan rapper bukan komika Indra Jegel. Oke, okay. Komika Indra Jegel. Tapi itu mukanya ini ya, Magar Fegel ya.
kan dalam bekas di bengkel. Kalau cuma lirik komedi kas dengkel, saya mau lawan rapper. Pondeker bukan komika, Indra Jegel. Siap, saya mau lawan komik, saya mau lawan rapper ya, bukan komika kayak gitu. Oke. Jadi dia menganggap bahwa lawannya itu kayak ini ya, kayak komika kayak gitu ya. Lucu-lucuan kayak gitu ya. Sedangkan yang dia minta adalah seorang rapper kayak gitu. Lain kali bikin lagu yang keras dengan lirik yang berbobot, pakai lirik yang waras. Zabran datang bagaikan hujan deras. Kau suka lah soal skill, kalah juga di paras. Siapa yang disinggol lalu siapa yang bersuara? Kenapa harus otak babimu yang kau pelihara? Di sini kau yang telah datang cari bagara. Macam orang gila tiba-tiba datang marah-marah. Macam orang gila tiba-tiba datang marah-marah. Nice nih, kencang, asik, enak banget. Hey, rapper ala sosial media, tiap Wikipedia, baru tahu tadi ya. Sembunyi di balik kata misterius, potong kopu titit lalu jual kopu anus. Siap, gua suka itu. Bikin lirik bagus-bagus tapi tidak dimengerti. Otak darah sampai kurang nyabu di pekerti. Panaku pekerja, kalau bentongnya lipetek dampak saja dibaja. Sendiri terada masalah dengan kampu jenderal tapi... Saya sendiri terada masalah dengan kampu jenderal. Di sini Zabran ya berkata ya. Dia udah bikin statement ya di liriknya bahwa dia tuh nggak ada masalah dengan jenderal ya, yang dimana ini gua ambil ya, ambil kesimpulan ini jenderal di sini dimaksud adalah Jenderal Petruk ya. Berarti tapi depo anak buah ini gangguan mental, jadi udah pasti ya rapper yang dimaksud oleh Al Zabran itu berada di lingkungan Jenderal Petruk. Cuma gua enggak tahu orangnya yang mana. Ya. Tapi tiga kena mental, intinya kalau takut battle jangan paksa brutal. Big Noeng, terima kasih sudah reaction. Tapi kalau berpihak jangan paksa action. Big Noeng, terima kasih sudah reaction. Sama-sama brother santai ya kan. Tapi kalau berpihak jangan paksa action. Man, lo tahu gua dari dulu enggak pernah berpihak kepada siapa saja ya. Bicara sok bijak tuh jadi penengah, link tidak ditaruh bikin riak setengah-setengah. Bicara sok bijak tuh jadi penengah, link tidak ditaruh bikin riak setengah-setengah. Sepertinya kita butuh untuk mengklarifikasi masalah di sini ya. Ini adalah klarifikasi dari gua. Jadi itu dan sampai sekarang lo bisa lihat set video reaction gue tidak lagi di studio karena alasannya tim gue, editor gue ya, sedang mempersiapkan untuk kelangsungan pernikahannya. Jadi untuk beberapa saat atau untuk beberapa bulan ke depan dia belum bisa fokus ke arah edit mengedit atau enggak, belum bisa fokus di YouTube gua karena dia emang seperti yang gua bilang tadi harus mempersiapkan pernikahannya. Dan dari situ gua berpikir ketimbang channel gua enggak ngupload, ya udah kenapa enggak kalau gua buat istilahnya video reaction di tempat yang lama ya, terus gua upload pun sendiri kayak gitu. Jadi bukan tim gua atau editor gua itu lagi yang ngupload. Jadi karena selama ini beberapa bulan belakangan ini kan gua tuh tinggal ngetek ya, gua taunya video itu udah diupload beserta dengan linknya. Nah kemarin karena gua udah lama nggak ngupload, ketika gua nggak ngupload jadi gua lupa itu untuk taruh link original lagunya di deskripsi kayak gitu. Dan lucunya lagi, ketika Om Richard Yerusa, ya, itu komen di channel gua, dia nanya, link videonya mana? Lucunya apa? Gua screenshot, gua kirim ke editor gua, kok link videonya belum lo ini, belum lo taruh, gua bilang sama dia kan. Terus dia bilang, bro, coba lo cek video yang itu, kan yang upload lo, dia bilang. Gue jadi malu sendiri sama dia. Dan akhirnya ya gue udah bilang gue balas. Gue kalau nggak salah gue bilang lupa untuk taruh linknya ya kan. Dan posisinya waktu
Om Richard komen itu, gue lagi berada di luar kabupaten. Gue lagi gak berada di Pangkal Pinang, jadi otomatis gue belum bisa langsung untuk menaruh link di deskripsi channel gue untuk lagu Al-Zabran yang kemarin. Dan kayak gitu, dan akhirnya pas gue balik ke Pangkal Pinang, gue udah lupa tuh, ya kan? Dan akhirnya muncul lagi di kolom komentar kenapa masih belum di taruh link di deskripsi kayak gitu. Dan pas gue baca lalu gue ingat, baru deh gue taruh link lagunya Al-Zabran di deskripsi video reaction gue. Tapi tidak lama kemudian itu mungkin isu sudah berkeliaran kalau gue itu gak mau naruh link di deskripsi. Tapi gak apa-apa lah ya, terserah kalian. Klarifikasi dari gue, kalian mau percaya silahkan, kalian mau gak percaya juga silahkan, gak ada masalah dengan hal itu. Oke, jadi kalau gue dibilang berat sebelah atau gara-gara gue gak taruh link, ya dari gue pribadi gue tolak, ya gue sangkal kayak gitu. Oke, lanjut kita. 3 orang telah mati tak bersuara. Ada bencong baru datang mau angkat bicara. Okay. Katanya lagu api padahal cuma bara. Lirikmu kurang asik kalah sama lagu acara. Oke, okay. sebentar. Ini gue suka lainnya dari Al-Zabran. Katanya lagu api padahal cuma bara. Siap, belum rapi ya. Masih cuma bara. Lirikmu kurang asik kalah sama lagu acara. Lagu kurang dimet, sarusa kopu imet. Kau takkan bisa dapat sawal, kau terus limet. Salah okay. Padam limet, Al-Zabran bikin rumit. Katanya dewasa tapi sayang otak ditemit. 20 apa bar, sarasani sudah cukup. Lebihi kapasitas sarasa, kam tara sanggup. Nyali pece kalau bedal pasti gugup. Ini okay. Kata nama yang paling mati dapat sebut. Ada Ewing Brewok kata. Oke, okay. Ada Ewing Brewok. Nya si cowok jaga jarak, hati-hati seleranya belok. Seleranya belok, oke. Okay. Ini ya, homo ya. Ada Ari Taslim yang berbaja alim. Okay. Paling bikin diri jago kalau bersama tim. Oke, okay, siap. Ini satu-satu kena ya. Cikidi bikin maga fegel. Okay. Lirik dijapu saja bangga untuk mau tempel. Lirik dijapu saja bangga untuk mau tempel. Oke, okay. Lirik dijapu ini mungkin maksudnya liriknya diulang-ulang ya. Bikin distrik untuk label, teriak orang kulit tapi dia macam gembel. Oke, okay. Teriak orang kulit tapi dia macam gembel. Ini benar ya? Fokter punya nama terakan ikut, saya berikan hormat bukan berarti saya takut. Okay. Kali ini Oh siap, di sini dia jujur banget ya. Fokter punya nama terakan ikut, saya berikan hormat bukan berarti saya takut. Oke, okay. Jadi di sini walaupun misalnya Fokter misal mengambil tindakan, ya Al-Zabran juga nggak takut kayak gitu. Oke, okay, nice. Kampu masalah seusai, keluarga di belakang larang koran untuk bertikai. Oke. Okay. Kakak tolong bilang kampu ade-ade dong, jangan ngomong kosong. Kalau cuma disuruh kacang-kacang sama kak, tapi semua dalam song. Semua dalam song. Oke. Okay. Semua dalam song. Hey. Mau wearing kak, Arif Taslim kak, saya bikin kosong. Maga fegal pong. Pontong. Ini pandan, ini lamban, jadi kedondong. Kumis gondrong, mobil pontong. Gontong, kapal tombong, prima dorong. Belaga sombong, mobil jorong. Oke, okay, ya itu ya, luar biasa sekali ya lagu dari miliknya Al-Zabran dengan judul Sirik. Padat sekali liriknya dan tipe beatnya juga bukan beat apa ya, beat trap yang pernah gua dengar di lagu dia sebelumnya. Ayo, bagaimana pendapat kalian tentang lagu ini? Menurut gua sih luar biasa sekali ya. Man, satu-satu disebut ya kan, dan di situ dia juga memberi indikasi bahwa dia juga bakal gak akan takut kalau emang harus emang ini ya berhadapan sama Fokter. Tetapi dia bilang di situ dia emang gak nyebut nama Fokter karena dia hormat. Tapi kalau emang harus terjadi ya dia gak akan takut kayak gitu. Ae, bagaimana pendapat kalian tentang lagu dari Al-Zabran dengan judul Sirik ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum tonton lagu ini secara full, bisa banget langsung klik link di deskripsi. Oke, gua rasa cukup reaction gua untuk lagu ini. Gua Big Noengen. Mau.